Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Abnaul Khairat di mana saja berada, saya mau bilang begini, bahwa Madrasah Aliyah Al-Khairat yang ada di Tondano merupakan madrasah swasta satu-satunya telah membuktikan diri meraih prestasi tingkat nasional meskipun dari segi sarana dan prasarana tidak begitu mendukung. Ini membuktikan bahwa semangat terus belajar, terus kita menggali potensi diri meskipun kita berada di pelosok negeri, tetap berbuat bagaimana Habib Idrus memberikan pencerahan kepada kita, di mana saja kita berada selalu kita berbuat kebaikan, dan kita sudah buktikan bahwa Madrasah Aliyah Al-Khairat Tondano telah membuktikan itu. Mari kita semua, bapak-bapak, guru-guru, para asatiz di mana saja berada yang telah mendoakan mulai dari dibukanya lomba ini hingga pada saat final mereka bisa meraih juara, itu tidak lepas dari doa bapak-bapak dan ibu-ibu, para ustaz, orang tua. Dan hari ini kami berharap torehan medali emas yang diberikan oleh Madrasah Aliyah Al-Khairat Tondano ini bisa memberikan spirit, semangat kepada seluruh madrasah di mana saja berada, khususnya Madrasah Al-Khairat, agar terus berinovasi, berkreasi, membanggakan madrasahnya masing-masing. Mudah-mudahan dengan diterbitkannya prestasi atau diorbitkannya prestasi oleh Madrasah Al-Khairat, seluruh komponen masyarakat, pemerintah bisa melek atau memperhatikan kondisi Madrasah Aliyah Al-Khairat saat ini, biar ada bantuan, ada yang memberikan support. Kalau dalam kondisi begini saja MA Al-Khairat Tondano bisa berbuat, bagaimana kalau fasilitasnya lebih bagus? Mudah-mudahan pemerintah, masyarakat selalu mensupport supaya Madrasah Aliyah Al-Khairat bisa lebih baik lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.